figur-figur. Ini dia figur-figur WD. Cukup. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mikar Terapi, dan sekarang di depan kalian sudah ada salah satu barang, teman-teman, barang baru yang baru aja gua dapetin. Ini gua dapetinnya minggu ini sih ya, baru datang ya. Minggu ini baru datang, dan ini adalah American Diorama, teman-teman, yang versi Secret Service. Ini dia boxnya ya. Sorry, ini dia blisternya, teman-teman. Secret Service Limited Edition 164 scale figures diecast metal, teman-teman. Mijo eksklusif American Diorama, dan seperti ini 14 plus ya, teman-teman ya. Jadi anak-anak bocil-bocil tidak boleh membeli ini, teman-teman. Ini limited edition seperti ini, teman-teman ya. Tetapi ada yang ganjal, teman-teman, di sini, teman-teman. Ada yang ganjal. Kenapa ganjal ya? Karena memang yang waktu gua PO waktu itu, kalau nggak salah ya, itu presidennya ini kan jadi kayak presiden gitu, teman-teman ya. Ini presidennya ini dia Donald Trump, teman-teman. Tetapi entah kenapa pas datang presidennya jadi biden, teman-teman ya. Presidennya jadi biden, teman-teman. Jadi kayak gimana ya, pas kita PO waktu itu presidennya masih Trump, dan pas datang barangnya, karena presidennya udah ganti, jadi biden, teman-teman ya, presidennya. Padahal gue ngincer sebenarnya yang versi Donald Trump, teman-teman. Karena Donald Trump kan ya kalian tahu sendiri lah ya, public figure, dan kita juga kenal semuanya juga ya, Donald Trump dibanding dengan si Biden ini, teman-teman ya. Tapi it's okay lah ya. Beda presiden, men. Langsung aja gue akan buka, teman-teman. Kita akan lihat kayak apa, dan nanti akan gue set seperti biasa. Gue akan set dengan mobil, teman-teman, supaya kalian bisa melihat seperti apa gitu kan ininya, apanya, figurnya itu seperti apa modelnya, dan cocoknya juga pakai mobil apa ini figur ya. Figur-figur seperti ini kan ini ya, diorama itu diorama tertentu, teman-teman. Misalnya diorama kepresidenan gitu-gitu ya, biasanya tuh kayak gitu ya, biasanya kayak gitu. Jadi ini nggak ya, bisa aja sih yang orang-orang pakai jas ini kita pasang di tempat diorama biasa, teman-teman. Ini dia, kita akan lihat. Ini dia, dan dia dapat ini lagi, teman-teman. Stiker ya, stiker untuk supaya bisa berdiri ininya nih, figur-figurnya. Ini dia figur-figurnya WD, cukup lumayan detail ya. Tapi ini orang-orangnya semuanya pakai jas semuanya, teman-teman ya. Namanya juga Secret Service ya, teman-teman ya. Seperti ini, mari kita lihat satu-satu, teman-teman. Jadi ini diecast ya, teman-teman ya. WD, ini kayak gue yang botak punya nih ya. Jadi ini yang pertama, teman-teman ya. Dia figurnya botak, gue akan coba zoom dulu, mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan, ini dia. Ini dia, jadi dia botak kayak gitu. Tapi sayang, dia matanya, mulutnya gitu tidak ada cat-catnya ya. Tidak ada cat-catnya, tapi lumayan ya bikinannya ya, teman-teman ya. Cukup rapi juga kalau menurut gue. Dia pakai jas hitam kayak gitu, seperti biasa Secret Service seperti ini. Dan bisa kalian lihat di sini, dasinya dia warna biru ya, warna biru, dan semuanya standar, semuanya cukup rapi. Dia botak kayak gitu, sepatunya juga pakai sepatu resmi kayak gitu ya, formal shoes gitu. Dan itu dia yang satu. Kemudian yang kedua, yang ini, teman-teman ya, ini seperti sedang menjaga ya. Ini dia ada rambutnya kalau yang ini, tapi ini cukup detail juga nih, teman-teman. Dia juga dasinya warna biru juga, teman-teman. Dasinya warna biru, tapi ini figur dari semua figur-figur ini nggak ada yang bawa senjata ya, teman-teman ya. Aneh juga ya, Secret Service soalnya ini ya. Dan pakaiannya sama dengan menggunakan jas seperti ini, teman-teman. Jadi yang namanya juga Secret Service, teman-teman ya. Sepatunya juga sepatu formal seperti ini ya. Cukup oke. Cukup keren ya. Kalau misalnya kita bikin diorama ini ya, diorama misalnya presiden gitu-gitu ya, atau diorama misalnya artis datang gitu-gitu ya, ini pakai gini-ginian nih, cocok nih. Diorama kondangan juga cocok nih kayaknya. Diorama kondangan pakai jas, coy. Dan yang ketiga yang ini, teman-teman ya, ini dia seperti kalian lihat di sini, dia rambutnya warna coklat kayak gitu, teman-teman ya. Warna istilahnya brunette, teman-teman, rambutnya. Dan kemudian dasinya juga warna coklat juga, teman-teman. Dasinya warna coklat juga. Dan kemudian dia sedang berjalan ya.
dia sedang berjalan dan jasnya ini terbuka seperti ini teman-teman ya, jasnya. Pakai kacamata hitam juga, cukup rapi juga kacamata hitam ya. Bisa kalian lihat di sini, kacamata hitamnya cukup rapi ya, tidak catnya itu tidak keluar-keluar ya catnya ya. Kacamatanya, karena kalau kacamata kayak gini kan biasanya kecil banget ya ngecatnya ya. Tapi dia tidak keluar-keluar catnya, cukup oke, cukup bagus. Dan sepatunya juga masih sama, dia menggunakan sepatu formal seperti ini teman-teman. Itu dia, menggunakan sepatu formal seperti ini. Jadi kalau menurut gue cukup oke. Apakah bisa berdiri? Bisa berdiri teman-teman ya. Dan yang keempat teman-teman, ini ada 6 figur nih. Ada 6 figur tapi cukup semuanya circuit service semuanya. Nah ini figur yang satu ini dia menggunakan kacamata hitam juga seperti yang kalian lihat di sini ya, dan dia sedang berkomunikasi dengan yang lainnya teman-teman ya, karena tangannya itu lagi ke depan kayak gitu teman-teman, lagi ke depan kayak gitu ya, mungkin dia pengen melihat situasi sekitarnya, makanya dia menggunakan komunikasi di tangannya itu ya teman-teman ya. Ini juga lagi jalan teman-teman ya, dan semuanya sama persis ininya. Apanya? Pakai jas dan celana hitam kayak gini cukup bagus, cukup oke. Dan kalau menurut gue sih ini ya keren sih, ya. Dan semuanya bisa berdiri ya sepertinya ya. Dan lanjut lagi teman-teman, ini dia. Nah, kalau ini dia yang menjaga nih teman-teman nih, kalau misalnya presidennya dia ada orang yang mau mendekati presiden, ini dia yang menjaga nih ya. Ini dia yang menjaga. Jadi orang tidak boleh dekat-dekat. Jadi dia sedang menahan orang ya, sedang menahan orang. Dan kemudian di bagian bawah sini juga sepatunya juga sudah cukup oke juga ya sepatunya. Dan ini jasnya begini, terbuka juga jasnya. Dan kemudian dasinya warna biru teman-teman, biru gelap ya, biru sedikit rada gelap teman-teman. Dan ini rambutnya warna coklat teman-teman. Wede, keren ya, keren 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 keren. Dan ini dia yang terakhir teman-teman, ini adalah presiden ya teman-teman ya. Ini dia yang gak gue sangka-sangka ya, dapetnya bidan teman-teman ya. Ini kan mirip ya, mirip bidan ya teman-teman ya, rambutnya soalnya warnanya dia sudah tua kayak gini. Siapa lagi ya kan, rambut presiden yang sudah tua begini ya, siapa lagi kalau bukan bidan ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian lihat gambarnya yang ini yang apa, yang awal-awal PO ya, kita lihat gambarnya itu Donald Trump teman-teman ya. Tapi pas datang lah kok bidan nih ya kan. Lah kok presidennya beda gitu kan. Makanya gue rada-rada lah kok beda nih ya. Padahal kalau Donald Trump cukup bagus ya. Dan ini dia dasi menggunakan warna merah ya, berbeda sendiri dengan yang lainnya teman-teman. Sangat berbeda sekali dengan yang lain-lainnya, karena memang yang lain-lainnya itu warnanya rada gelap-gelap, tapi ini warnanya dasinya cerah sekali ya. Warna ininya ya, warna dasinya ya teman-teman ya. Dia juga pakai jas juga, ini kayak sepertinya ini sedang di acara acara resmi ya, acara kenegaraan ya biasanya ya, kalau misalnya pakai jas-jas kayak gini ya teman-teman ya. Dan dia tangannya juga sedang menutup jas atau membuka jas ini ya, karena memang lagi jalan. Biasanya kalau aturannya kan gitu ya, kalau misalnya lagi jalan itu jasnya ditutup ya teman-teman ya, kalau lagi duduk jasnya baru dibuka ya, itulah aturannya teman-teman ya harusnya ya. Dan kemudian di sini sepatunya juga masih sama teman-teman, dan kedetailannya sih cukup bagus ya kalau menurut gue. Kedetailan cukup bagus kalau American diorama ya, cukup lumayan lah untuk kalian foto-foto, walaupun nggak terlalu detail-detail banget ya, ya wajar lah ya, karena harganya juga kan harganya berapa sih, 135 ya, 135.000, tapi kalian bisa dapat 6 diecast teman-teman. Dan 6 diecast itu yaitu diecast semua ya, diecast metal semua ya teman-teman ya, diecast metal semua, jadi bukan resin teman-teman, ini besi semuanya ya, besi. Jadi cukup bagus kalau menurut gue untuk versi yang presiden kayak gini ya, worth it sih untuk dimiliki. Dan oke, itu dia teman-teman. Dan kita akan lihat, gue akan menggunakan mobil apa ya yang cocoknya ya kalau untuk diorama seperti ini ya teman-teman ya. Ya, gue akan menggunakan ini teman-teman ya. Gue akan menggunakan Land Rover 110, Defender 110 teman-teman, dari Mini GT yang versi camouflage ya teman-teman. Kita akan lihat sang presiden apakah bisa berdiri tanpa ini. Wah, tidak bisa berdiri ya. Apakah bisa berdiri tanpa lem ya teman-teman ya. Oh, bisa berdiri teman-teman ternyata. Walaupun tanpa lem bisa berdiri teman-teman ya. Dan ini juga yang lain-lainnya.
Wow. Ini. Dan ini kita taruh di sini, teman-teman. Bisa berdiri semua tanpa tanpa mesti pakai lem, teman-teman. Wow, keren ya. Ini bisa berdiri semua tanpa menggunakan lem, teman-teman ya, tanpa menggunakan bantuan tempelan ya, teman-teman ya. Ini bisa berdiri semua. Ini dia, gua akan coba turunkan dulu kameranya biar kalian kelihatan, teman-teman. Ini sebenarnya cukup bagus kalau misalnya yang kayak gini-gini ya. Gue suka banget sih sebenarnya sih ini sih ya. Ini dia, gua akan zoom dulu ya. Itu dia, teman-teman. Kita akan lihat ya. Nah, itu dia. WD. Itu dia presidennya ada di tengah, teman-teman. Dan kemudian circuit servicenya ada di samping kanan kiri belakang ya. Depan dan belakang, teman-teman. Widih, cukup keren sih, cukup bagus sih ini ya. Sebenarnya ya. Kalau kalian punya mobil-mobil limosin gitu-gitu, wah ini lebih cocok lagi, teman-teman ya. Mobil limosin, mobil-mobil Mercedes-Benz yang terbaru gitu-gitu ya, itu lebih cocok lagi karena untuk acara kenegaraan, teman-teman. Kalau gua di sini memakai Landy-nya ya, Landy camouflage, teman-teman. Jadi kalau menurut gue sih cukup cocok juga ya. Dari semua figurnya ini bagus-bagus, teman-teman, bisa kalian lihat di situ ya. Bagus-bagus, cukup oke, cukup oke. Dan gua akan kasih rating, teman-teman, untuk figur ini ya, circuit service ini gua akan kasih rating 9,5, teman-teman, dari 10. Dan itu dia, cukup tinggi juga karena memang ini temanya khusus untuk kenegaraan ya sebenarnya ya. Khusus untuk kenegaraan. Dan oke, teman-teman, itu dia. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan kalau misalnya kalian pengen beli, di ini link pembeliannya ada di bawah, teman-teman. Jadi kalian bisa klik aja di situ dan langsung sikat ya. Oke. Dan oke, thank you. They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's